Inilah kondisi hari kedua kota Ende di mana pasca erupsinya Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Abu vulkanik sudah masuk di wilayah Kabupaten Ende, khususnya kota Ende, sehingga teman-teman bisa melihat sendiri di langit kota Ende tampak gelap ditutup kabut tebal. Bahkan kemarin nyaris tidak ada penerbangan sama sekali, atau bandar udara tidak melayani penerbangan baik dari Ende ke Kupang, Ende Labuan Bajo ataupun Denpasar Bali karena abu vulkanik yang sudah masuk di wilayah Kabupaten Ende. Dan dari pihak maskapai tetap mengutamakan keselamatan sehingga cancel semua penerbangan dengan tujuan Kupang Ende ataupun sebaliknya. Dan kami informasikan pula surat edaran dari Bupati Ende diwajibkan kepada masyarakat Kabupaten Ende yang hendak keluar rumah agar mengenakan atau menggunakan masker.